Pertama, la yabqal minal islam illa ismu. Tidak tersisa dan tidak tertinggal daripada Islam ini kecuali namanya sahaja. Serba sedikit, santai-santai, ringkas-ringkas berkenaan sebahagian peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Bila membicarakan persoalan akhir zaman, kita perlu ingat satu benda, iaitu sumber. Bila nak membicarakan tentang akhir zaman, sumber dapatan kita untuk kita bercakap, untuk kita mengeluarkan pandangan dan pendapat seharusnya berbasiskan kepada dua sumber yang utama. Yang pertama ialah nas-nas daripada Al-Quran dan yang kedua ialah nas-nas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi sebenarnya lebih kepada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat mungkin daripada ulama-ulama, daripada pandangan-pandangan individu dan persendirian bila mereka melihat kepada wakil, melihat kepada event, melihat kepada peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Apapun kembali kepada asas nas Al-Quran dan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mentadabbur dan mempelajari salah satu daripada hadis yang pernah disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar iaitu sepupu ataupun menantu kepada Nabi Muhammad sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal qur'an illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin 'amirah wahiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bila kita memperhatikan apa yang disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanu, hampir saja akan tiba kepada umat manusia di akhir zaman. Rasulullah memberitakan kepada kita empat konteks, empat elemen yang cukup penting di dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah berbicara mengenai agama. La yabqal isla yabqa minal islami illa ismuhu. Tiada yang tinggal, tiada yang kekal pada Islam itu di akhir zaman illa ismuhu, kecuali namanya sahaja Islam. Yang kedua, Rasulullah berbicara mengenai panduan umat Islam iaitu Al-Quran. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tiada yang tersisa, yang terbaki daripada Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisan dia. Dan yang ketiga, Rasulullah berbicara mengenai tempat seperti ini. Iaitu Rasulullah berbicara mengenai masjid. Masajiduhum yawma izin amirah. Masjid-masjid kamu pada hari itu besar, indah, tersergam. Walakin kharabun minal huda, atau ada riwayat wa ya kharabun minal huda, tetapi kosong, sunyi daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dan keempat, Nabi Muhammad berbicara mengenai ulama. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama, dan ulama-ulama kamu pada masa itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia yang berada di bawah kolong langit ataupun di bawah naungan langit. Kenapa ulama-ulama kamu pada masa itu diistilahkan oleh Rasulullah dengan seburuk-buruk makhluk? Ada benda yang dilakukan oleh mereka. Min indihim takhrujul fitnah. Kerana dari sisi ulama itu sendiri keluarnya fitnah, wa fihim ta'un. Dan kepada ulama itu jugalah akan kembalinya fitnah tersebut. Jadi bila kita merangkumi keempat-empat aspek ataupun elemen penting yang disebutkan oleh Rasulullah yang bakal berlaku di akhir zaman ini, sebenarnya dia merujuk kepada empat perkara yang saling berhubung kait. Keempat-empat ini mempunyai connection yang cukup besar dan rapat di antara satu dengan yang lain. Pertama, Rasulullah membicarakan tentang Islam sebagai agama. Yang kedua, Rasulullah membicarakan tentang Al-Quran sebagai manual, sebagai panduan untuk umat Islam melaksanakan
ataupun mempraktikalkan ataupun mengamaliahkan apa yang dikatakan sebagai Islam tadi, dan seterusnya hubung kait tempat sebagai penyatuan bagi umat Islam iaitu masjid, dan seterusnya pendakwah, penyebar, mereka yang dianggap mempunyai kelebihan ataupun authority, yang mempunyai integrity dalam masyarakat untuk menyebarkan Islam iaitu ulama-ulama. Atas dasar itulah kita harus memerhatikan hal ini dan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Ada benar atau tidak apa yang disabdakan oleh Rasulullah sudah berlaku ataupun mungkin akan berlaku di masa depan, yang kita tidak ketahui bilakah hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini bakal berlaku. Pertama, la yabqal minal islami illa ismuh. Tidak tersisa dan tidak tertinggal daripada Islam ini kecuali namanya sahaja. Ini memaksudkan kepada kita bahawa rata-rata umat yang beragama Islam di akhir zaman berkemungkinan besar hanya namanya saja yang Islam. Mungkin agamanya ini tercatat atau tercetik di pengenalan masing-masing, IC masing-masing, tetapi cara kehidupan Islam yang sebenar sudah daripada kehidupannya. Cara dia berkomunikasi dengan orang lain sudah tidak menggambarkan Islamiknya dia. Cara dalam berpendidikan mungkin juga sama. Cara dia berhubungan dengan orang lain mungkin juga sama. Dan cara dia hidup bermasyarakat mungkin sudah tidak menggambarkan hakikat agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, saya buat perbandingan yang mudah. Tuan-tuan, bila kata kita menyebut Islam, kita memang mengharapkan Islam ini sentiasa ada, sentiasa dekat, sentiasa rapat dengan kita. Dan kalau boleh, kita berkehendakkan sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah agar kehidupan terakhir kita yang namanya kematian juga berakhir atas agama ini, iaitu Islam. Tetapi hakikat Islam yang sebenarnya bukanlah dikatakan Islam itu kerana nama kita Muhammad. Tidak. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Ja'far. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Aisyah sebagai contoh. Dan bukanlah orang yang bernama Robert itu tidak Islam. Bukan orang yang bernama John itu memaknakan dia tidak Islam. Nama adalah sekadar nama, dan perletakan nama pada seseorang bukanlah gambaran sebenar bagi agama ataupun akidah yang diwakili oleh individu atau batang tubuh seseorang. Begitu juga Islam kita bukanlah kerana kita berpakaian baju Melayu, kain sarung semestinya orang tu Islam. Kita berbaju kebaya, berbaju kurung, bertudung lituk, tidak semestinya Islam. Ataupun kita melihat jenis-jenis pakaian lain yang tidak memaknakan atas nama agama. Dan bukanlah kita Islam kerana lahir beribu bapakan Islam. Kita bukan Islam kerana dilahir di perkampungan yang rata-rata peratusan besar adalah orang Islam. Tetapi kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya bila kita telah menerima apa yang disyahadahkan oleh kita, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin walaupun nama kita pada masa itu John, tetapi bila kita mengucapkan kalimah syahadah tadi, bermakna Islam telah menjadi agama kita. Islam telah menjadi pegangan kita. Walaupun mungkin kita tidak bersungkuk, walaupun mungkin kita tidak berkopiah, walaupun mungkin kita tidak berjubah, tetapi lafazan asyhadah tadi telah memungkinkan kita menjadi seorang Muslim. Bila kita Muslim, kita kena ada keimanan, kita kena ada kepercayaan, tuan-tuan, daripada apa yang kita ucapkan, manifestasi daripada kalimah syahadah, memperakui bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kena memperakui bahawa Muhammad itu adalah seorang hamba Allah yang berpangkat Nabi serta berpangkat Rasul. Ini adalah keimanan, ini faith, ini kepercayaan. Tetapi dalam agama Islam, kita hanya bukan berpaksi kepada keimanan semata-mata. Tetapi ada satu lagi yang perlu dihubungkaitkan, dikoneksikan dengan iman, iaitu ilmu. Iman tidak akan sampai ke mana-mana, tuan-tuan, tanpa ilmu. Dan ilmu tidak akan berasas dan bererti sama sekali sekiranya tidak disertakan dengan iman. Sebagai contoh, kalau dipersoalkan iman tanpa ilmu, kamu beriman kepada Allah? Ya, aku beriman kepada Allah. Dia tidak memaknakan apa-apa. Tetapi satu lagi yang saya harapkan kita hafal betul-betul ialah ilmu. Ilmu tentang apa yang kita imani tadi. Bila kita kata kita beriman kepada Allah,
Maksudnya kita kena berilmu apa-apa yang berhubungan dengan Tuhan yang kita imani, Allah itu. Jadi ilmu yang kita perlu ada berkaitan dengan Allah ialah rata-rata dalam perbahasan ilmu tauhid merangkumi empat benda: zat Allah, sifat Allah, nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Ni yang kita kena pelajari. Apa yang berhubung kait dengan Allah, nama-nama dia, sifat-sifat dia, perbuatan-perbuatan dia, barulah kita dapat mengenal apakah unsur atau zat yang dinamakan sebagai Allah yang kita percaya dan kita imani itu. Tidak cukup dengan setakat mengatakan aku percaya pada Allah, aku beriman pada Allah, sedangkan dalam masa yang sama kita tak mengerti dan mengetahui apa-apa berkaitan dengan Allah. Di sinilah pentingnya ilmu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW pada rangkap syahadah yang kedua. Berimankah kamu kepada Rasulullah? Ya, aku beriman. Kamu beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir? Ya, aku beriman. Tidak memadai dan mencukupi sehingga kita berilmu tentang Nabi Muhammad. Maka kita mempelajari tentang junjungan besar SAW. Apa yang wajib bagi seorang Rasul, apa yang harus bagi seorang Rasul, apa yang mustahil bagi seorang Rasul, dan mempelajari dengan sebaik-baiknya setiap peristiwa sejarah yang kita namakan sebagai tarikh dan sirah bagi Nabi Muhammad dari awal kelahiran baginda sampailah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dianggap kita benar-benar berilmu, baru dianggap kita benar-benar mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan Muhammad Rasulullah. Jadi disinilah pentingnya iman dan ilmu. Dan jangan sesekali kita berilmu tanpa beriman. Ilmu yang tak ada basis, ilmu yang tak ada dasar, ya ilmu yang tak dihubungkan dengan keimanan. Baik, bila kita melihat kepada konteks Islam hari ini. Hari ini bila kita sebut sebagai Islam, apa dia Islam? Islam itu agama, Islam itu cara hidup, Islam itu way of life. Siapa yang memperkenalkan Islam kepada kita? Yang memperkenalkan Islam kepada kita ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerusi usaha dan tangan-tangan sahabat, ulama-ulama daripada zaman ke zaman, daripada abad ke abad, sehingga Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu sampai kepada kita. Alhamdulillah, atas berkat usaha ini, dakwah itu sampai sehingga kita dapat mengucapi nikmat iman dan nikmat Islam cukup besar, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi jauh lebih itu, apa yang diperkenalkan sebagai Islam oleh Nabi Muhammad ini cara hidup. Cara hidup yang bukan berpandukan kepada akal Nabi. Cara hidup yang bukan berpandukan rasa-rasa Nabi. Cara hidup yang bukan berpandukan agakan-agakan Nabi. Tetapi Nabi menerima wahyu daripada Allah. Bila menerima wahyu daripada Allah, bermaksud agama ini dia ada disiplin dia. Dan dalam disiplin agama ini termasuklah kita anggap sebagai benda-benda yang diperintahkan oleh Allah dan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kerana apa ada benda-benda seperti ini? Bentuk-bentuk perintah, bentuk-bentuk larangan. Kerana kehidupan manusia yang ditentangkan oleh Allah ini adalah sebentuk ujian. Dia nak melihat sejauh mana manifestasi yang terungkap daripada kalimah syahadah tadi. Dari awal kamu sudah memperakui aku sebagai Tuhan kamu. Dan aku sebagai Tuhan kamu inilah yang menurunkan agama ini. Yang memerintahkan kamu sekian-sekian. Aku jualah zat yang melarang kamu sekian-sekian. Yang membolehkan hal tertentu dan melarang kamu daripada melakukan hal tertentu. Tiba-tiba kita beriman kepada Tuhan yang menurunkan prospek-prospek tersebut. Hari ini kita banyak songe. Hari ini kita banyak cakap. Cuba mempertikaikan apa yang telah ditetapkan dan ditentukan olehnya. Kenapa kita mesti kena buat ni? Kenapa Allah suruh kita buat ni? Pasal apa benda ni tak boleh makan? Pasal apa benda ni tak boleh minum? Benda ni kalau tak boleh menyusahkan lah. Benda ni kalau tak boleh tak menyeronokkan lah. Kenapa hal-hal ini sering terjadi? Kenapa hal-hal ini keluar sedangkan kita sudah bersyahadah untuk mengikuti secara mutlak apa yang datang daripada dia dengan keimanan yang kita ucapkan tadi? Dah kita yakin pada dia, kita beriman pada dia, kita bertuhankan kepada dia, apa yang dia perintah, laksanakan. Apa yang dia larang, tinggalkanlah. Jadi yang paling banyak berlaku ialah bila mana hari ini Islam tu Islam lah, tetapi way of life tadi sekian lama semakin terhakis dan terentang. Kita ambil beberapa perkara sebagai contoh. Bila kata Islam, dia ada panduan dia, guide pada yang kedua tadi. Antaranya ialah Allah memerintahkan kita supaya bersolat. Tapi ramai tak? Ya, nama dalam IC Islam dan dianggap beragama Islam, tapi dia sendiri tinggal sembahyang.
Jujur, ada ke tak ada? Ada. Jadi boleh tak kita nak meletakkan inilah yang dikatakan Islam tu cuma tinggal nama. Ada orang yang kaya tetapi lari daripada bayar zakat. Benda ni tuan-tuan tak boleh nafi. Bukan semua orang, tapi nak hamba ada. Dia Islam, dia kaya, haul dan nisab mungkin cukup bagi dia, tapi dia tak mau bayar zakat. Puasa bulan Ramadan 30 hari yang diwajibkan, ada yang tinggal, ada yang tak puasa langsung walaupun dia kata dia seorang Islam. Ada. Haji langsung tak punya niat nak pergi ke Mekah, tapi Bangkok dia boleh sampai, London dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, UK dia boleh sampai. Tapi punya niat untuk sampai ke tanah suci, langsung tak ada dalam diri dia. Ini juga berlaku kepada sebahagian. Bagaimana juga dengan peraturan-peraturan hidup tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini dalam sistem ekonomi yang ada sebahagian besar berteras dan berasaskan kepada riba. Dan kita tahu dalam agama kita riba ni halal ke haram? Riba ni halal ke haram? Haram. Tetapi ada sebahagian umat Islam yang berinteraksi dengan amalan riba. Walaupun jelas haram di sisi Islam. Bagaimana pula cara kita berpakaian, cara kita berfashion hari ini? Dan mungkin mata tuan-tuan tak terlepas pandang lah. Yang kita kira lah, kita tak pernah ditanya orang pakai seksi kau ke hang ni Islam ke tak. Tapi kita anggap ada pandangan kasar tu orang Islam, Muslim-Muslimah seperti kita. Tapi bagaimana sebahagian besar berpakaian hari ini? Yang Nabi juga sebut dalam hadis-hadis, di akhir zaman ni orang akan pakai macam mana? Ketat-ketat, sendak-sendak, nipih, jarang-jarang, berlaku tak? Berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh pelaksanaan lain. Yang ni saya pernah keutarakan sebelum ni, dan di mana-mana sebagai bentuk pemikiran kritis kita tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tengok perkara-perkara yang dianggap larangan dalam agama, agama larang benda ni, tetapi kenapa benda ni masih ada, benda ni wujud dalam masyarakat? Saya selalu cuba umpamakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya kita berjalan memasuki mana-mana lorong, kita akan jumpa 5 orang lelaki, 5 orang pemuda yang semua tu melakukan aktiviti yang sama. Apa dia? Minum khamar, minum arak. Secara jujur, dalam Islam memang diharamkan minum arak. Minuman-minuman yang memabukkan, minuman-minuman yang dianggap menghilangkan akal, menafikan pemikiran rasional. Dan semua tu minum arak. Dan bila kita panggil berhadapan dengan kita sebagai contoh, rupanya di hadapan kita itu kita tidak berseorangan. Pemuda pertama mungkin beragama Islam, pemuda kedua mungkin Kristian, pemuda ketiga mungkin Yahudi, pemuda keempat mungkin Hindu, pemuda kelima mungkin Buddha. Tapi aktivitinya sama, minum arak. Kalau kita mempersoalkan kepada 5-5 pemuda ini secara jujur, wahai saudara Islam, sebenarnya kamu minum benda ini dalam agama kamu halal ke haram? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Tak? Dia sedang minum arak contoh, tapi kalau kita tanya jujur, jawab jujur dalam agama kamu benar tak minum minuman ini? Apa jawapannya? Apa jawapan dia? Haram. Kalau tanya agama Kristian, minum arak dalam agama dia haram ke halal? Haram ke halal? Haram. Yahudi? Haram. Buddha? Buddha lagi lah. Haram. Hindu? Haram. Minuman yang memabukkan haram, 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 haram. Baik. Secara rumus, boleh dikatakan hampir semua agama mengharamkan benda yang memudaratkan akal, benda yang memabukkan, menafikan rasional dan logika ini. Tetapi satu persoalan, bila kita kata semua agama yang agama ini dominan di tempat kita mengatakan arak ini haram, jujur, kritis kita, sebenarnya benda ini perlu ada di tempat kita bila mana dalam masa yang sama persoalan tadi dikeluarkan, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, haram, 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 yang menakang ini perlu ada, siapa nak minum sebenarnya? Islam tak boleh. Itu tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Jadi benda ni kena ada tempat kita. Siapa nak minum sebenarnya? Mana pengusi? Pengusi, siapa nak minum sebenarnya? Dah, kita ambil secara jujur tadi. Dah, ini pun haram. Ini pun haram. Ini pun haram. Ini pun haram. Jadi benda ni perlu ada. Why? Why dia perlu ada? Dah semua tak boleh. Jadi ada juga. Bukan kata ada dalam bentuk ni. Ada dalam bentuk harta. Bahkan lebih jauh sampai di bidang kilang. Siapa nak minum sebenarnya? Tak, jujur saya tanya, siapa nak minum sebenarnya? Yang akan minum siapa tuan-tuan? Yang akan minum ialah pelanggar-pelanggar bagi semua agama. Dia akan terobos agamanya, dia akan langgar aturan agama dia. Walaupun agama dia kata tak boleh, dia akan langgar. Jadi minuman ini ada sebenarnya untuk mencipta satu krik golongan-golongan yang melanggar batasan agama masing-masing.
Alang-alang ada, sepatut tak perlu ada. Bila ada, ada orang nak beli tak? Dah bila ada, jual, ada orang yang nak beli. Ada orang lah terliur. Ada orang lah nak try rasa. Ada orang yang nak beli minum. Alang-alang ada. Kalau tak ada, senang. Siapa nak minum? Tak ada lah. Baik. Kita pergi kepada kes yang kedua. Sama. Bila kalau kita kata betul-betul, semua agama, ada agama yang menghalalkan perjudian. Oh, agama lain memang haram judi, tapi agama yang aku anuti memang suruh sangat-sangat berjudi. Agak tengah agama mana? Agama kami memang pelik sama dengan orang lain. Orang lain tak boleh judi, tak boleh judi, tak boleh judi. Bahkan disarankan pengikut agama kami sentiasa berjudi. Agama mana? Saya kira tak ada. Tetapi kenapa perlu ada kedai judi tempat kita? Kenapa perlu ada mesin judi tempat kita? Kenapa perlu dibangunkan tempat-tempat perjudian segahnya, sebesarnya, semewahnya tempat kita? Dah semua kata tak boleh, siapa nak judi sebenarnya? Siapa mengurusi yang nak judi? Dan bukan kata tak boleh, dilarang. Siapa yang nak judi tu? Satu lagi, pelanggar-pelanggar agama akan tercipta. Dah ada kedai judi, rasa nak try berjudi. Dah ada mesin judi, ada orang masuk. Dah ada buat tempat-tempat berjudi, kan mohon kita pergi berjudi. Maka pelanggaran pada batasan agama akan berlaku. Kelompok yang nak berjudi. Tadi dah berlaku kelompok yang nak minum marah. Perzinaan dan pelacuran. Agama mana yang menghalalkan zina dan pelacuran? Agama mana? Saya kira pun tak ada kan? Tapi kenapa tempat-tempat pelacuran tumbuh? Siapa yang nak melacur sebenarnya? Siapa yang nak melacur? Dah kata haram semua, patut tak ada. Tapi ada, bila ada orang, dah ada. Dulu duk tengok RM200 sejam. Mari 25 Disember Christmas ni, RM2 sejam. RM2 sejam diskaun ni. Alang-alang RM2 sejam, ada hati, ada anak menerai. Maka satu lagi golongan melanggar-pelanggar batas agama akan tercipta. Sebab semua yang dia create ni bukan create untuk manusia jadi baik, tapi create untuk manusia buat dosa. Yang ada dan terhasil bukan dosa kecil, tuan-tuan. Secara jujur, minum arak dalam Islam dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Berjudi, berzina, melacur, semua dosa besar. Maka siapakah sebenar tangan-tangan siapa yang create dan cipta tempat-tempat ni nak menjadikan manusia itu jahat dan melakukan dosa terhadap Allah? Cari sendiri dah, keluar saya. Berlaku dah saya sebut ni tuan-tuan. Berlaku ada depan tuan-tuan. Tapi siapa sebenarnya yang nakkan benda tu? Bila tak ada, maksudnya ada orang yang sengaja nak kita jadi jahat. Kita buat benda buruk, kita buat benda dosa di sisi agama kita. Dan benda ni akan dianggap biasa. Maksudnya, oh tak hebat tak minum arak, tak hebat tak mabuk. Sekejap lagi keluar ayat lagu tu. Maksudnya tak mabuk tu tak hebat. Mabuk tu baru hebat. Nak tuan-tuan nak lagu tu? Oh, tak gentleman lah. Tak isap rokok, tak gentleman lah tak minum arak, tak gentleman lah tak langgar perempuan, tak gentleman lah tak masuk kedai judi. Kan orang-orang di akhir zaman, dia bukan tak malu. Dia bukan tak malu dengan dosa yang dia buat, bahkan Rasulullah menyebut dia akan membangga-banggakan dosa pula. Dia bukan setakat tak malu dosa yang dia buat, dia membanggakan dosa. Dia dah minum arak satu hal, minum arak tu berdosa, bahkan dia bangga, tengok aku 10 botol, tak mabuk. Dan dia minum arak tu bersedah, padahal dia bangga pula tengok orang lain 2 botol berpinang kepala, lepas tengah jalan, 10 botol, relax. Dia bangga pula. Kawan dia, langgar wanita, 2 bulan kena AIDS, 2 bulan kena HIV, aku 20 tahun dah duduk belajar, duduk berzina, tak ada kena penyakit apa-apa, relax. Bangga pula. Aku berjudi tak pernah miss, koman-koman pun kalau aku tekan RM10, RM10 dalam poket. Kan tiap-tiap bulan kan? Bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu aku tekan. Tapi kalau aku tekan RM10. Sebab semua nombor-nombor tu dalam kepala lah. Bangga dia. Ada tak orang macam ni? Ada tuan-tuan. Maksudnya di mana nilai Islamik, agama yang sedang dia pegang, agama yang dia sedang anut, kehidupan dia macam ni. Nama tu tak payah cerita lah, nama-nama tu. Kalau kita berbicara pasal nama pun tuan-tuan, nama-nama yang mencerminkan macam mak dulu-dulu lah orang tua kita dah. Kalau di kampung tu dengan nama Jaafar biasa, Sa'ad, Samad, Soleh. Tapi kita nak cari nama-nama macam ni dalam register-register sekarang susah dah. Kita akan jumpa nama yang macam mana. Saya guru di sekolah, antaranya bila cek murid-murid yang baru daftar, anak murid kita nak cari jenis Jaafar, Soleh, Qadir, payah dah. Kita akan jumpa, dah hal satu tu satu hal. Satu lagi nak cari nama hak tunggal. Sedikit je, Soleh, Isa, Qadir tu payah dah. Kurang-kurang dah. Tiga.
Muhammad Dennis Haikal. Biarlah nama tu biarlah, tapi nak cakap Dennis Haikal, Nur Iwani apa, Tuhan ni nama-nama. Tapi nama-nama macam tu lah. Nama-nama seperti Fatimah, Khadijah, Ramlah, Hasnah tu takkan ada. Pasal apa dianggap tidak? Tak apa. Tak ada sentimental value dah untuk zaman ni nama macam tu. Bahkan kalau lah masih ada, duduk kampung alang-alang orang panggil, tak boleh nak buat apa. Tapi bila saja dia berhijrah keluar ke bandar kerja, cari rezeki, nama kekal atau bertukar. Kadang-kadang Fatimah dah jadi apa? Oh, Fati. Kebetulan dia gemuk tu, Fati lah sekali. Hak nama Khadijah jadi Katie-nya. Hak tu nama ni, singkatan. Hak nama Zakaria, oh malu aku nama Zakaria. PKN? Oh, siapa? Abang Z. Oh. Abang Z lah, Abang J lah, Abang tu lah, Abang ni lah. Cuba tuan-tuan bayangkan nama-nama tadi, satu masa. Bila mereka dah berusia 80-an, 90-an, mungkin beratur nak ambil berim ke berat, contoh lah ni. Agak-agak, bila dibacakan nama tu terkejut lah. Orang jaga kaunter tu. Umur 80-90, Nur Fasha apa, muka berkeduk 18 dah. Umur 80, terima berim, nama tu macam orang muda, dah tu nama dia. Ah, yang seterusnya Nur Fasha ingatkan budak-budak muda, apa, mari makcik dah. Berlaku lah. Anak-anak di sekolah hang tak percaya nenek aku nama Elizabeth apa-apa tu nenek hang nama tu ya nenek aku Elizabeth apa-apa. Lah ni kan kita kata nenek kita Fatimah biasa kan? Biasa kan? Tapi nama tu sekadar nama lah. Tapi nampak nama pun kita dah miss dah. Apa dah lagi sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan dalam masyarakat kita ringkas-ringkas.